Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini menu saya menu pemanis mulut lagi. Saya nak buat bubur kacang merah dan jagung. Okey, saya ada kelapa parut sebiji. Ada garam. Ada gula melaka 3 keping. Ada sagu. Saya gunakan jagung dalam tin. Saya gunakan 1 tin jagung dalam tin. Jenama apa-apa pun boleh ya, pilihan sendiri. Dan kacang merah pun kacang merah dalam tin. Kacang merah ni yang dalam tin ni sebenarnya dah lembut dah. Lembut dah. Bila kita buka, kita tekan biji kacang tu kan, memang dah lembut, empuk. Cuma kacang-kacang dia masih dalam bentuk asal. Inilah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat menu pemanis mulut hari ini. Ini bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya. Jagung yang dalam tin ni memang butir-butir jagung yang tanpa krim ya. Begitu juga kacang merah ni. Saya rendam dulu sagu ni dalam 5 minit ya, untuk melembutkan dia dan memudahkan dia masak. Ni 3 bahan ni. Masukkan santan cair dulu ke dalam periuk. Kita biar dulu. Antara bahannya santan cair. Ini kacang merah ni saya dah basuh dan tuskan. Begitu juga jagung ni, saya buang air rendaman dalam tin tu. Sagu yang telah direndam. Ini ada semangkuk lagi santan pekat yang akan kita masukkan kemudian ya. Ada 2 peringkat ya, kita masukkan santan nanti. Inilah bahan-bahannya. Saya didihkan dulu santan cair ni. Okay. Samping itu saya masukkan gula melaka untuk melarutkannya. Tunggu sehingga gula ni larutnya. Okay, apabila gula ni larut baru kita masukkan bahan-bahan yang ada. Masukkan juga daun pandan. Sekarang gula pun dah larut dan santan cair ini pun dah mendidih. Saya masukkan kacang merah. Kacang merah dalam tin ni dia memang dah lembut. Tapi kalau kita nak bagi dia empuk lagi, boleh kita rebus lama sikit ya. Kita rebus, kita masak dalam santan ni lama sedikit supaya dia pecah-pecah sikit ya. Bila dia dah, kacang ni dah betul-betul lembut setakat mana yang kita suka, yang kita nak, kita akan masukkan jagung. Apabila kacang merah ini mulai lembut dan sesuai dengan keinginan kita, kita bolehlah masukkan jagung. Jagung ni tak payah masak lama, dia memang dah betul-betul masak empuk ya. Kacang apabila dia dah mendidih, masukkan
apa ni? Sagu. Masukkan sagu, kacau lagi. Nampak keadaannya tu cantik dengan warna yang kontras tu. Dan masukkan garam. Sedikit garam. Dan akhirnya kita masukkan santan pekat. Lepas ni kena kacau aja supaya tak pecah minyak ya. Dan nasi ada ni. Kacau lagi sehingga mendidih lagi sekali. Barulah kita boleh angkat. Cubalah, bolehlah cuba-cuba rasa ya. Kalau kurang manis, tambahkan lagi sedikit gula putih. Dah mendidih dah. Dah nak siap dah ni. Dah mendidih. Bolehlah kita angkat. Ni dia. Bubur kacang merah dan jagung dah siap. Aduh, tak sabar nak makan. Bolehlah dihidangkan untuk minum petang hari ini. Okay, bye.